Tok, makan dulu yuk. Iya, duluan aja, Des. Duluan ya. Duluan ya, Tok. Iya, iya. Kenapa sih, Tok? Dari tadi kelihatan pusing gitu. Ini nih, aku belum lapor SPT-ku. Kebayang kan, nanti kalau antri pasti panjang banget. Makanya, pakai e-filing kayak kita-kita. Nggak perlu repot-repot isi formulir SPT dan lapor ke kantor pajak. Iya, Tok. Dengan e-filing, kita bisa mengisi SPT. Kapan aja. Dan di mana aja. Benar, Tok. Sekarang DJP sudah memberikan fasilitas yang memudahkan kita. Dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan, yaitu dengan e-filing. Bapak pakai e-filing juga? Kami juga pakai e-filing. Mudah, cepat, dan aman. Oh, e-filing. Lapor pajak online.